Baik, assalamualaikum teman-teman sahabat Survei. Jumpa lagi Tepang Dei di kanal Survei dan Pemetaan. Kita akan melanjutkan tutorial belajar Microsoft Word bagian ke-10. Bagaimana cara mengganti warna background foto dengan Microsoft Word. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja kita insert terlebih dahulu untuk foto yang akan kita ganti warna backgroundnya. Kita pilih insert di menu bar, kemudian picture, lalu kita pilih picture lagi, lalu kita pilih foto yang akan kita gunakan, kemudian kita pilih insert. Kita akan perkecil ukurannya. Nah, secara normal teman-teman, untuk foto ini kita tidak akan bisa menggeser ke manapun. Nah, supaya kita bisa menggeser foto ini ke arah yang kita inginkan, kita bisa memilih format di menu bar. Kemudian di sini kita pilih wrap text. Kemudian kita pilih in front of text ataupun behind text ya. Kita pilih di sini aja in front of text dan kita akan coba geser. Nah, sekarang sudah bisa bergeser teman-teman ya, sudah bisa berpindah, sudah bisa kita pindahkan ke arah yang kita inginkan. Nah, kemudian berikutnya untuk mengganti warna background foto ini kita bisa duplikat terlebih dahulu supaya bisa membedakan. Nanti teman-teman bisa klik di fotonya, kemudian tekan Ctrl di keyboard, lalu geret ke samping, kemudian tekan Ctrl lagi, kita geret lagi ke samping, kita posisikan di sini. Nah, untuk mengganti background foto ini teman-teman, kita bisa klik di foto, kemudian kita pilih format di menu bar, lalu kita pilih red color, kemudian kita pilih set transparent color sampai mouse ini berubah menjadi seperti ini ya, seperti pensil, lalu kita klik di warna merah. Kemudian berikutnya kita bisa pilih menu insert di menu bar, kemudian shape, lalu kita pilih di sini rectangle, kita klik, kemudian kita tempatkan di sini ya, di ukuran foto, kita klik, kemudian tahan, lalu kita lepas di sini. Nah, kemudian berikutnya untuk mengganti warna background kita bisa pilih di sini shape style, kita klik di sini ada icon ini ya, kita klik, kemudian kita pilih fill color di sini, kemudian kita pilih warna yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya akan menggunakan warna biru, kita klik saja warna biru, kemudian kita pilih OK. Lalu langkah berikutnya masih di menu format, kita pilih di sini wrap text, kemudian kita pilih di sini behind text. Nah, maka untuk warna background dari foto ini sudah berubah menjadi warna biru. Kita akan ulang sekali lagi teman-teman, kita pilih foto yang akan kita ganti warna backgroundnya, kemudian di menu format kita pilih di sini red color di pojok kiri atas, kemudian kita pilih yang paling bawah set transparent color, lalu kita klik di sini di warna merah warna background,
Lalu berikutnya kita pilih insert di menu bar, kemudian shape kita pilih rectangle, lalu kita tempatkan di sini di ukuran foto, lalu kita tarik, kemudian kita lepaskan. Untuk merubah warna background, di sini ada shape style. Kita klik saja di sini di icon ini, advanced tool. Kemudian di fill color, di sini kita ganti warna yang akan kita gunakan. Misalnya di sini warna hijau. Lalu kita pilih OK. Nah, berikutnya untuk memunculkan foto, kita bisa pilih wrap text, kemudian kita pilih behind text. Nah, maka sekarang background fotonya sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, oke teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini, belajar Microsoft Word bagian ke-10, bagaimana cara mengganti warna background foto dengan Microsoft Word. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.